Sekarang orang lagi di Ambang. Hai guys, jadi sekarang kita lagi di perjalanan mau ke Pantai Abadi dan Pantai Tanjung Silar yang ada di Pulau Komodo Timur. Saksikan terus perjalanannya. Sisi kelam yang jarang diliput media. Tempat wisata yang dibilang indah, namun nyatanya banyak sampah. Bukan hanya masalah ekspektasi yang dipatahkan oleh realita, tapi kepedulianlah yang menjadi kendala utama. Alam tak pernah membenci ataupun memusuhi. Janganlah kita senantiasa menggampangkan, karena perkara sampah bukanlah masalah yang bisa digampangkan. Andai kata kita lebih peka terhadap sekitar, maka takkan ada yang dirugikan. Andai kata kita bisa adil secara moral dan bertanggung jawab secara etika. Bersatu untuk membawa dampak positif bagi sekitar. Wujud kecintaan terhadap alam adalah melalui tindakan bijak tanpa merugikan sekitar. Menikmati tanpa menyakiti untuk lingkungan yang lestari. Aku cinta.